begitu memanjakan mata, keindahan alam Indonesia yang tak akan ada habisnya untuk kami jelajahi. Kali ini kami akan menjelajahi Sang Mutiara dari Priangan Timur. Itulah julukan bagi kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dengan segudang aktivitas menyenangkan, bisa nyusul kanan tendangan. Sekarang mulai bagian depan dipraktekin langsung. Serta informasi kesehatan. Jadi Pak, kalau misalnya Bapak itu kerjanya begini ya Pak ya, terpapar asap terus-menerus, itu memang standarnya harus menggunakan masker Pak. Bersama gue Nadia dan gue Nico. Seru banget guys, yes. Di belakang kita udah ada air terjun yang keren banget. Nah jadi sekarang itu kita lagi ada di Curug Dengdeng. Betul banget. Nah kali ini gue sama Nadia pastinya pengen menikmatin keindahan air terjun ini guys. Ya udah deh kalau gitu, let's go. Let's go guys. Enak-enak, itu apa enak-enak? Tadi ada ulat bulu ya. Iya, udah jatuh nih, Ustaz. Tadi itu. Merah banget. Ya, merah banget. Gatal ya? Kamu ngerasa gatal ya? Oh. Oke. Okay. Teman-teman di rumah tadi kita enggak sengaja ngelihat ada ulat bulu di sini. Jadi merah kayaknya udah lama deh ini. Iya, mungkin dari tadi baru kali sadar ya. Ya ampun. Allah. Nah, teman-teman, barusan Andri itu kita temuin ada ulat bulu di punggungnya. Nah, sekarang kulitnya tuh ngalamin merah-merah. Ini termasuk salah satu dari insect bite ya. Betul. Jadi kan ulat itu kan juga termasuk dalam salah satu serangga. Nah makanya kalau dia itu melewati kulit kita gigit, itu bisa ya? Apalagi dia itu gigit, bisa menimbulkan reaksi. Yaudah, kalau kayak gitu kita kasih obat gatalnya aja ya. Kita kasih obat gatal dulu ya. Oke. Kami langsung melakukan penanganan dengan memberikan obat anti gatal. Oke, nah nanti obat ini kamu bisa bawa pulang. Kamu minum 2 kali sehari ya, setiap sudah makan kalau pas gatal aja. Oke? Ya. Nah, nanti teman-teman adik-adik di sini semuanya kita pakai baju dulu ya. Ya, pakai baju ya. Pakai baju dulu. Ya. Oke, okay. Kamu juga pakai baju dulu ya. Oke, okay, ambil dulu bajunya yuk. Let's go guys, kita main. Guys, gua gak sabar banget. Ini dia saatnya Nadia. Takut. Jadi guys, habis ini kita tuh mau main serang bantal nih kayak gini. Nah, yang jatuh itu yang kalah. Sekarang, tim dokter traveler sudah menyiapkan permainan gebuk bantal. Ternyata main gebuk bantal kayak gini seru banget, karena mampu meningkatkan semangat dan keseimbangan untuk gak jatuh dari bambu ini. Permainan ini boleh banget dicoba untuk kalian di rumah yang ingin seru-seruan di air terjun tapi nggak mau bosen kalau hanya berenang biasa guys. Semangat untuk menang, gue sangat tertantang guys, karena gue nggak boleh sampai kalah sama Rio. Kita lihat di final ini siapa yang menang guys. Gue nggak kuat. Adiknya, adiknya kencang banget. Gue menang. Aduh kaget.
Nadia. Ini saatnya yang gua tunggu-tunggu. Gak adil, gak adil. Kayaknya gengsinya gak bisa cowok lawan cewek. Jadi gua mau nantangin Dinda aja. Oke. Guys, sekarang gua saatnya jadi wasit. Kira-kira siapa yang menang? Tim Nadia atau tim Dinda? Kita gak tahu, kita lihat ya. Ternyata Dinda sama Nadia sama-sama lemah ya guys. Hey guys, ternyata antara tim Nadia dan tim Dinda pemenangnya adalah Nadia. Tapi ikutan jatuh. Kalau bisa banyak dendam sih dia sama kreatifnya. Oke, kalau kayak gitu guys, kita mau lanjut seru-seruan lagi. Gak sabar pengen menikmati air terjunnya. Let's go guys! Guys, ini perjalanannya cukup terjal. Bener-bener seterjal ini. Demi menikmati keindahan air terjun ini. Dr. Travel. Never had the style, but I hear it's great. Never put myself in the rain. Begitu memanjakan mata kami menikmati kemegahan Curug Dendeng ini. Dengan duduk santai di aliran air terjun seperti ini mampu menyegarkan tubuh dan pikiran kita. Dan tentunya sangat mampu meredakan stres, juga membuat tubuh lebih bersemangat. Dengan dikelilingi pepohonan yang hijau membuat semakin nyaman untuk lama-lama di sini. Dr. Traveler. Back to Dr. Traveler. Sekarang kita lagi berada di Desa Cipatat, Tasikmalaya. Hai guys. Nah, sekarang kita tuh lagi ada di Kampung Cipatat. Jadi guys, di kampung ini tuh terkenal dia itu mendaur ulang sampah plastik nih. Betul banget. Nah, kira-kira didaur ulang untuk apa ya? Pasti penasaran kan? Yes. Kita langsung lihat aja. Let's go. Warga di sini memang terkenal dalam memanfaatkan sampah plastik untuk dijadikan barang yang berguna bagi warga mereka sendiri. Salah satunya paving block. Permisi, Pak. Waduh. Selamat datang di kampung kami, Kampung Cipatat, di tempat pengolahan limbah sampah plastik. Wah, keren banget nih. Pak, kita penasaran nih, Pak. Kita boleh nggak nih ngelihat prosesnya gimana? Ya. Oh ya, boleh. Okay. Kita nanti peragain ya di sini. Boleh, Bapak. Cara prosesnya. Oh, kita jadi dimasukin langsung ya? Lelehannya itu ya, Pak ya? Ya, lelehan dari atas. Kita kasih dari bawah biar nggak terlalu encer ya. Ini lelehannya. Nanti kita masukin ke sana ya. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Sesek ini. Sesek ya? Waduh. Ya, ini dari asap. Pak, jangan dulu. Jangan diterusin dulu. Jangan diterusin dulu ya. Ya, Bapak. Pak, oke. Coba batukin dulu, nggak apa-apa. Ya, maaf ya. Ya, Bapak. Pak, hirup ya. Iya. Langsung dihirup. Tarik nafas. Buang. Oke, sekali lagi ya, langsung dihirup ya, Pak ya. Kuat. Oke, Nah. Gimana, Pak? Udah enak kan? Nah, jadi Pak, kalau misalnya Bapak itu kerjanya begini ya, Pak ya, terpapar asap terus-menerus, itu memang standarnya harus menggunakan masker, Pak. Karena asap seperti ini kan juga bisa membuat iritasi, peradangan di saluran nafas yang akhirnya nanti bisa bikin sesak nafas. Jika kondisi bekerja tidak menggunakan masker seperti ini, sangat beresiko terjadi gangguan paru-paru. Juga bisa menyebabkan batuk dan iritasi tenggorokan. Nah, Pak, tadi setelah dilelehkan, habis itu apa nih proses selanjutnya? Nah, untuk proses selanjutnya setelah meleleh, nanti kita masukin ke tempat presan itu. Jadi seperti ini, kita masukin seperti ini. Biar masuk. Oh, baru kita coba.
sendiri ya. Nah, kebetulan ini kan kita, saya di sini sama warga di sini, hasilnya ini mau langsung dipasang di depan di halaman, di halaman sini. Oh, di mana tuh Pak? Boleh kita lihat ya Pak? Oh ya, boleh, boleh. Oke. Out here. Wah. Ini Bu lagi ngapain nih Bu? Namun saat bersamaan kami bertemu dengan Ibu Iin yang sedang mondar-mandir dengan tidak menggunakan alas kaki. Kita samperin aja yuk guys. Lagi katanya Ibu ini lagi punya apa? Rematik. Rematik. Oh, ini biar tadi biar gak rematik maksudnya. Oh, jadi harus nginjek-nginjek di ini ya, di batu-batu ini. Ibu boleh duduk dulu di sini. Ibu tahu informasi dari mana tuh? Yang katanya bisa nyembuhin rematik. Kata orang ya. Tuh, makanya jangan dengar kata orang, Bu. Tapi kita kalau emang apa mau tahu info yang pasti, apalagi mengenai kesehatan seperti ini, sebaiknya dicari sumber yang tepat. Nah, jadi rematik itu adalah suatu penyakit termasuk dalam penyakit autoimun. Ya, biasanya ditandai dengan nyeri-nyeri sendi ya, Nat ya. Dan biasanya dia tuh paling sering itu menyerang sendi-sendi kecil dulu, Bu, kayak sendi jari. Jadi, kalau seandainya kita berjalan di tempat yang tidak rata seperti ini, atau biasanya juga ada batu kerikil, Ibu tahu kan yang tajam-tajam itu? Nah, itu justru malah berbahaya, Bu, buat kita. Nggak boleh kan jalan-jalan di sini? Iya, nggak apa-apa, Bu, jalan, tapi pakai alas kaki ya. Iya, kalau jalan nggak apa-apa. Apalagi nih, udah cantik gini, iya, udah bagus, udah bagus ya. Ini bisa apa jadi lebih bagus nih masjidnya kan? Ya udah kalau gitu Ibu sekarang istirahat, kita mau melihat nih Bu proses pemasangan dan kita juga mau ikutan Ibu nyoba pasang paving block ini. Betul. Oke. Paving block yang terbuat dari limbah kantong kresek yang dilebur ini memiliki keunggulan dibandingkan paving block dari bahan pasir dan semen karena selain ringan juga ramah lingkungan. Sekarang kami berada di Desa Cikatomas, Tasikmalaya. Di perjalanan kami melihat adik-adik sedang mengupas kelapa. Kita samperin aja yuk guys. Halo Punten. Lagi ini ya kupas kelapa ya. Wah seger-seger banget ya Nat ya. Buat siapa kelapanya? Ternyata air kelapanya ini mau diberikan pada adik Hanisa yang katanya sedang sakit. Dan kami mau langsung melihat kondisinya. Eh kenapa? Kenapa halo Hanisa? Bapak, selamat siang Pak. Ini anak ya Pak? Iya. Oke. Ini adiknya kenapa nangis-nangis? Gatel. Gatel. Oh gatel. Mama gatel ya. Udah berapa lama ini gatelnya? Lama. Belum pernah diobatin ya? Belum. Nah itu, oh, itu kenapa tuh Pak? Panas. Awalnya bekerja di kolam. Terus Bapak apa tuh? Belek. Oh, Bapak belek pakai pisau. Ya. Walah. Jadi teman-teman di rumah kalau kita ngelihat memang Anissa, adik dan bapaknya itu mengalami keluhan yang sama ya, Nak. Iya. Jadi dia mengalami keluhan gatal. Terutama tadi gatalnya pada malam hari. Kalau kita lihat lukanya di bagian tangan dan kaki, memang sudah mengarah ke namanya itu istilah kudis atau bahasa kedokterannya adalah skabies. Skabies itu merupakan penyakit karena yang kulit yang sangat gatal disebabkan oleh parasit, namanya parasit Sarcoptes scabie, gitu kan. Nah dia itu menyerang ke tubuhnya sehingga menimbulkan apa keluhan yang sangat-sangat gatal. Sampai adiknya tuh digaruk-garuk, bahkan bapaknya mengaku sampai membesat ya, membesat sendiri sehingga menimbulkan luka seperti itu karena saking gatalnya. Yang pertama harus dilakukan adalah tidak boleh menggunakan pakaian atau handuk yang berbarengan lagi. Betul. Karena dia bisa menyebabkan perpindahan, Pak. Ya, dia bisa menular. Ya, jadi anduk, semuanya gitu. Harus sendiri pakai. Harus sendiri dipakai dan dicuci menggunakan air hangat bila perlu. Ya, Pak. Dan pastinya semua spray, semua baju harus dicuci dulu, Pak. Iya, ya? Dicuci. Jadi obat-obatan bisa membantu, tapi dari kitanya juga harus menjaga kebersihannya dulu. Betul. Karena takutnya si parasitnya masih lengket gitu. Kita udah obatin, tapi di rumah masih belum bersih. Jadi nanti bisa dilakuin dulu yang itu, Pak ya. Sama ini kita bantu adiknya kita obatin. Ya. Sangat
perlu diketahui dan diingat ya guys, untuk riwayat skabies ini sangat mudah menular. Jadi bisa menghindarinya dengan tidak menggunakan handuk yang bersamaan, pakaian, bahkan juga tempat tidur. Nah Bapak, ini nanti ada obat yang harus dihabiskan ya. Ini yang pertama obat antibiotik. Nah kalau yang kedua, ini ada obat untuk membantu mengurangi rasa nyeri. Jadi ini bukan obat buat menyembuhkan ya Pak ya, untuk membantu mengurangi rasa nyeri. Nah kalau yang terakhir, ini ada obat untuk membantu mengurangi rasa gatel. Ya udah kalau gitu Pak, setelah ini saya sama Dokter Niko mau melanjutkan perjalanan lagi ya. Oke. Semoga Bapak cepat sembuh ya Pak ya. Oke, ya, salam Pak ya buat keluarga ya. Sama-sama, ya, sama-sama Bapak. Bapak. Sekarang kita lagi di salah satu desa yang sangat terkenal akan kesejukannya. Desa Taraju, Tasikmalaya. Seru banget. Kali yes. Kita lagi di mana sih, Nat? Kita lagi ada di Desa Taraju yang ada di Tasikmalaya. Betul banget. Pastinya di sini kita akan mengeksplor keindahannya dan juga kita akan memberikan informasi kesehatan buat kita semua. Yeay. Wah, bagus banget, Nat. Halo, Dek. Giginya halo. Andi giginya halo. Saat menikmati perjalanan, kami bertemu adik-adik yang sedang saling mengejek. Dan kami langsung menghampiri mereka. Eh, lagi pada ngapain? Ini giginya ompong. Yang mana? Yang mana giginya ompong? Coba yang mana? Terus kalian tadi kenapa? Tadi kok kayak ngejek-ngejek gitu? Nah, tapi gak boleh diketawain, gak boleh diejek ya. Oke, yaudah. Yaudah kalau kayak gitu, kita periksa dulu aja. Ya. Yuk, kamu ke sini ya. Somewhere out here, way up high in the stratosphere. Coba sekarang Om Dokter pengen kalian minta maaf dulu ya, karena tadi kalian minta itu sama Abdul. Ayo minta maaf. Sama Abdul ya. Kamu juga harus minta maaf ya. Gak boleh lagi ya diulang kayak gitu ya. Nah, tuh si siapa tadi namanya? Aldi ya. Dokter punya gambar nih. Mirip tuh giginya kayak Aldi. Di sini Om Dokter pengen jelasin ya, kok bisa sih giginya jadi warna hitam ya? Nah, jadi gigi warna hitam itu bukan karena giginya busuk. Gigi hitam itu bisa banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya hitam-hitam kayak gini. Misalnya kalian tuh habis makan permen, makan es krim, makan donat ya, malam-malam habis tidur nggak sikat gigi nih, makanya bisa kayak gini karena kuman itu di mulut. Sekarang Om Dokter mau nanya lagi, di sini ada yang bisa nggak cara sikat gigi itu yang benar tuh seperti apa? Nggak tahu. Ya udah, kalau kayak gitu gimana kalau seandainya Om Dokter sama Ibu Dokter nanti mau jelasin gimana cara sikat gigi yang benar, mau? Mau. Ya, pinter. Ya udah, kalau gitu abis ini kita sikat gigi ya, bareng-bareng ya. Oke. Okay. Yuk, kita ke situ yuk. Sekarang kami mau ajak adik-adik langsung untuk praktek sikat gigi agar mereka bisa menjaga kesehatan gigi mereka. Nah, jadi adik-adik, kalau kita itu sikat gigi, kita harus menggunakan apa? Pasta gigi ya. Nah, jadi kalau kita pakai pasta gigi itu sebenarnya nggak perlu banyak-banyak. Cukup sebiji jagung aja. Betul. Nah, kalau udah kita mulai sikat gigi nih. Nah, kita mulai dari yang tengah dulu. Arahnya itu keluar. Tuh. Ini arahnya itu keluar. Biar adik-adik ingat bendera Indonesia merah putih. Warna apa? Merah putih. Nah, seperti ini juga sikat gigi dari yang merah ke putih. Jadi dari gusi dari yang merah ke putih. Searah aja. Jadi gini. Ya. Set gitu. Oke, sekarang bagian yang dalamnya nih. Bagian yang dalamnya itu juga dari dalam ke luar ya. Ya udah kalau gitu sekarang kita mulai ya sikat gigi. Oke. Buang. Oke. Nih, sekarang mulai bagian depan dipraktekin langsung. Yo. Oke. Nah, benar ya dari atas ke bawah. Dari merah ke putih. Nah, dari atas ke bawah, benar. Sekarang yang bagian bawahnya yuk. Bawah. Merah. Dalamnya. Dari merah ke putih. Nah,
Atasnya tadi belum merah apa sih? Nah, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita kumur-kumur lagi ya. Nah, sekarang gigi udah bersih ya. Jadi jangan lupa kalian selalu praktekin sikat gigi kayak tadi. Itu satu hari 3 kali ya, pagi, sore, sama malam sebelum tidur, bener. Oke, yeay. Ya udah, kalau kayak gitu teman-teman di rumah jangan lupa untuk rajin sikat gigi. Yes. Yang baik dan benar guys, biar giginya gak bolong. Nah, kalau gitu kita lanjut lagi, Nat. Oke, yuk. Dadah, adik-adik. Gimana nih guys, seru kan perjalanan kita kali ini? Jangan lupa ya untuk follow Instagram kita di @dr_traveler_transtv. Dan saksikan terus Dr. Traveler setiap hari Minggu jam 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di TransTV.